Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti larun masuk ke dalam rumah. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Pernahkah Anda merasa terganggu dengan masuknya larun ke dalam rumah Anda? Mayoritas orang merasa tak suka dengan kehadiran larun. Pasalnya mereka bisa membuat rumah menjadi kotor, ditambah dengan sayap mereka yang suka jatuh di tempat manapun. Namun ternyata, kehadiran larun justru bisa menjadi pertanda baik. Beberapa mitos meyakini bahwa larun bisa menjadi pertanda Anda akan mendapat rezeki berlimpah. Bukan hanya itu saja, larun juga memberikan tanda-tanda yang lainnya. Berikut tanda larun masuk ke dalam rumah. Sebagian masyarakat meyakini mitos larun masuk rumah yang pertama adalah pertanda akan berakhirnya musim hujan. Mitos ini menyatakan bahwa jika mereka menemukan larun dalam jumlah yang banyak di rumah atau dimanapun, hal itu menandakan kalau musim hujan akan segera berakhir. Beberapa orang juga meyakini kalau larun merupakan pertanda datangnya kabar baik. Ditambah kehidupan penghuni rumah juga akan dimudahkan dan dihormati oleh banyak orang. Jika Anda menemukan larun yang membuat gerombolan tampak seperti kuburan, hal ini dikaitkan dengan kehidupan atau karir yang baik. Larun yang bergerombol menandakan keturunan kita, entah anak ataupun cucu, akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan pangkat di dunia kerja. Namun bukan hanya pertanda baik saja, ada juga dampak buruk dari kehadiran larun di rumah. Ternyata larun bisa menggerogoti kayu atau bangunan rumah dan perabot rumah tangga lainnya. Bahkan larun sendiri pun bisa merusak koleksi buku-buku. Hal ini tentu saja belum banyak diketahui orang. Mengingat larun memang merupakan jenis rayap, sehingga tak heran bila bisa mendatangkan kerugian tersebut. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.